masalah yang selalu berlaku. Walaupun kita dah masukkan nombor, tapi kotak ini tak dapat buka. Bila mana punak hitam ini boleh bergerak ke bawah, bermakna kotak ini sudah terbuka. Tapi kebanyakan kotak-kotak yang sudah lama digunakan, kebanyakan mungkin spring dia sudah tak kuat ataupun mungkin spring dah tercabut. Jadi tipsnya adalah dengan cara kita tarik punak hitam ke bawah dan kita gunakan jari kita satu lagi untuk buka kotak ini. Senang saja. Sebab biasa kalau kotak baru, dia spring dia masih kuat, biasa kita tolak ke bawah dia terus tendang. Tapi disebabkan kotak ni sudah lama, jadi mungkin spring dia sudah loose ataupun spring dia sudah tertanggal. Jadi kita perlu buat secara manual, tarik ke bawah dan buka kotak ini.